Emiliano Martinez dikecam akibat selebrasinya ini. Martinez tampil bagus selama Piala Dunia 2022, terlebih saat partai final di mana ia menjadi sosok tangguh di bawah gawang Argentina. Ia pun dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik. Namun, decak kagum kepada Martinez berubah menjadi kecaman saat ia merayakannya dengan menaruh trofi tersebut di kemaluannya. Selebrasi ini dianggap bukan sesuatu yang layak untuk dicontoh. Martinez mengaku aksi tersebut ditujukan kepada supporter timnas Prancis karena ia kesal selalu mendapat cemoohan sepanjang laga. Aksi Martinez tersebut juga mendapat kecaman di media sosial dengan mengatakan hal itu tak pantas dipertontonkan mengingat Piala Dunia dilihat oleh banyak orang di seluruh dunia termasuk anak-anak. Bagaimana tanggapan kalian soal selebrasi ini?